Hai Global Citizens, welcome, marhaban, huanying, selamat datang di Claudia Sharifah TV, channel yang membahas tentang isu-isu global. Global Citizens, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menyedihkan sekali, hal yang mengusik hati kita semua, yakni perang. Perang Rusia melawan Ukraina. Pada kesempatan ini kita tidak akan membahas mengapa Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina atau mengapa perang ini terjadi, melainkan kita akan membahas fenomena di dalam perang ini yang menjadikan perang semakin rumit, bahkan memiliki potensi untuk menjadi berkepanjangan. Fenomena apakah itu? Mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. مطلوبا مرتزق لسبعة أشهر قديمة في أوكرانيا والمستحقة بالدولار هذا ما طلبته روسيا من العفراء الأمنية في الدماس لتبدأ مباشرة بإزراعة البحث وتسجيل وتوقيع عقود وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن مسودة العقود مطروحة تهرل مرتزق قدر الجدود براتب $1,000 شهريا وتشترط بقاؤهم في أوكرانيا لمدة 7 أشهر متواصلة تحت مسمى حماية منشآت في أوكرانيا مع تجديد في حالة مقتل أحدهم فلن يكون لعائلته أي تعويض في سوريا وبالوقت ذاته فمن المحتمل أن يمنح المرتزقة تأجيلا من الخدمة الإلزامية كنوع من التسهيلات التي تؤتيها نظام الأسد لتجميع الذهب إلى حدود النار. Global Citizens, berita yang baru saja kita saksikan adalah berita tentang Rusia yang merekrut tentara bayaran atau mercenary atau tadi di dalam bahasa Arabnya disebutkan sebagai al-murtazikah. Tetapi sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk kita ketahui apa sih sebenarnya mercenary atau tentara bayaran itu. Untuk itu kita akan merujuk pada pengertian mercenary menurut protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa 1977. Nah, di sini disebutkan bahwa mercenary diidentifikasikan sebagai entitas atau orang yang antara lain direkrut secara khusus di dalam atau di luar negeri untuk berperang dalam konflik bersenjata dan dia bukan merupakan anggota angkatan bersenjata dari pihak yang berkonflik. Mercenary ini mereka tidak memiliki hak untuk menjadi kombatan atau dengan kata lain mercenary tidak diperkenankan terlibat aktif dalam pertempuran. Apabila mereka ternyata didapati ikut langsung berperang dan terluka, maka mercenary ini mereka tidak mendapatkan hak layaknya tawanan perang. Ya, ini menurut surat kabar Syarqul Awsat pada Sabtu tanggal 5 bulan Maret 2022. Ini setiap mercenary ini memperoleh imbalan sebesar $1,000 per bulan dengan tugas utama menjaga tempat-tempat strategis di Ukraina. Nah, dalam surat kontraknya terdapat dua persyaratan, yakni pertama, kontrak di Ukraina tidak ada hubungannya dengan pemerintah Suriah. Kemudian yang kedua ini tidak boleh pulang ke Suriah selama 7 bulan bertugas di Ukraina. Ya, ini artinya setiap orang ini memperoleh $1,000 dikali 7 ya. Berarti $7,000 dalam satu kali kontrak selama 7 bulan. Ya, jumlah ini cukup besar ya, maka tidak heran jika ada sebanyak 23.000 pemuda Suriah berbondong-bondong mendaftar sebagai mercenary untuk membantu Rusia dalam perang di Ukraina. Tetapi tidak menutup kemungkinan jumlah ini nantinya akan bertambah terus seiring dengan berjalannya perang. Di surat kabar lainnya bahkan disebutkan bahwa para mercenary di Ukraina ini yang berasal dari Syria tadi ini memperoleh sebanyak $1,500 per bulan, bahkan ada yang memperoleh sebesar 3.000
dolar. Memang gaji mercenary ini biasanya bervariasi tergantung jobdesk dan keahlian yang dikuasai. Bahkan terkadang kewarganegaraan pun mempengaruhi besar kecilnya pendapatan mercenary ini. Biasanya mercenary yang berasal dari negara maju, mereka memperoleh gaji yang lebih besar daripada mercenary yang berasal dari negara dunia ketiga. Mungkin terbesit pertanyaan, mengapa kok mercenary dari Suriah yang dipekerjakan oleh Rusia dan mengapa bukan dari negara lain gitu ya? Mungkin yang lain nanti akan menyusul. Mercenary dari Suriah ini dulunya mereka berasal dari milisi yang bergabung dalam batalion Al-Bustan yang dipimpin oleh sepupunya Bashar al-Assad. Dan ini ada satuan yang lain yang namanya Satuan Pertahanan Nasional yang dibentuk oleh Iran pada tahun 2012. Keduanya ini bertugas untuk membantu militer Suriah melawan kubu oposisi sejak tahun 2012 hingga tahun 2020. Karena di tahun 2020 ini terjadi kesepakatan gencatan senjata antara Putin dan Erdogan. Ya akhirnya bagaimana dengan nasib milisi ini ya, mereka akhirnya menganggur begitu. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa Rusia dan Suriah ini merupakan sekutu yang erat. Di waktu yang sama, Rusia mencurigai Amerika Serikat juga merekrut pemuda Suriah dari wilayah yang dikuasainya, yakni Suriah Timur dan Suriah Utara, untuk dikirim ke Ukraina guna membantu pasukan pemerintah Ukraina melawan Rusia. Apabila kecurigaan ini benar adanya, maka mengerikan sekali ya, mercenary ini dijadikan sebagai tool of proxy war. Maka perang ini tidak lagi dapat disebut sebagai just war atau perang yang adil sebagaimana yang diatur dalam hukum humaniter internasional sesuai dengan prinsip kesatriaan ya, karena terdapat campur tangan tentara bayaran yang terlibat dalam perang tanpa adanya rasa nasionalisme, tidak ada kepentingan apapun gitu, tapi mereka ikut saja berperang di situ ya, karena demi apa lagi? Ya demi, hanya demi uang begitu. Kedepannya bisa saja Ukraina ini menjadi lahan basah bagi para tentara bayaran sebagaimana halnya yang telah terjadi di Suriah, Libya atau juga Yaman begitu. Tetapi Global Citizens, perlu kita ketahui mercenary ini tidak melulu diterjunkan dalam peperangan. Contoh lain misalnya pemerintah Tiongkok yang memanfaatkan Mercenary Frontier Service Group atau FSG untuk berjaga-jaga ya, menjaga kelancaran keberlangsungan pembangunan mega proyek Belt and Road Initiative yang katanya ingin menghidupkan kembali jalur sutra maritim. Menggunakan mercenary dalam perang memang pilihan yang menarik karena dianggap memiliki beberapa keuntungan seperti cepat, efisien, meningkatkan kekuatan tempur, mengurangi korban militer reguler. Tetapi tidak sedikit perdebatan terkait mercenary, mulai dari kekhawatiran akan terkikisnya monopoly of force yang dimiliki oleh negara. Mengapa? Karena kontrol pemerintah terhadap mercenary ini rendah. Pemerintah tidak mungkin dapat selalu memastikan bahwa mercenary ini tidak melanggar perintah negaranya. Dalam beberapa kasus, mercenary terbukti melanggar kebijakan negara pengguna, bahkan sering terlibat dalam pelanggaran HAM, kejahatan terhadap perempuan di wilayah konflik begitu. Selagi tentara bayaran, mercenary PMC atau apapun itu istilahnya masih ada di bumi ini, maka susah sekali kita mengharapkan adanya perdamaian di muka bumi ini. Bagaimana tidak, negara kaya dapat dengan mudah melancarkan perang dengan mengirimkan mercenary. Sementara bagi mercenary, perang dijadikan sebagai lahan untuk meraup keuntungan.